gue butuh orang kayak lo. Udah ini pesan gue. Score salary, urusan belakangan lah. Gimana? Mau? Adik, kasih gue ya. Ini ada yang penting nih. Ini aku juga mau ngasih kabar penting. Apa? Minggu lalu kan aku diet, kamu inget kan? Nah, hari ini aku nimbang, berat badan aku turun. Berapa kilo? 5 gram. 5 gram? Selamat hari Bani, kamu tambah kurus, aku bangga banget. Makasih. Maaf ya, gue gak bisa. Gue tuh baru-baru ini dikasih posisi baru di kantor. Terus sekarang gue rasanya kayak nemu tantangan baru gitu. Yakin tak? Bukan karena masalah kita yang dulu kan? Ya elah. Oh, namanya masalah lu udah gue lupain dong. Toh ini buktinya kan kita bisa berteman baik. Ya, aku hargain sih pilihan kamu. Semoga sih kita bisa kerjasama di lain waktu. Oh ya, ntar malam kamu dateng kan tapi? Kamu ajak aja temen kamu. Aku undang Sapriadi loh. Gimana? Ya, mau deh, boleh. Tapi gue kasih tahu ke anak-anak habis after hours aja deh daripada konsennya keganggu pas lagi kerja. That's good. Okay, well, cheers. Cheers. Itu yang duduk di depan Kasata siapa ya, Il? Selingkuhannya kali, Ras. Astagfirullah, mau Il mulut lo. Mana ada selingkuh di tempat pacar? Selingkuh mah diem-diem. Ya mana gue tahu. Gue kan gak pernah selingkuh. Diselingkuhin gue sering. Padahal, apa sih kurangnya gue? Kurang gigi. Lo pikir gue motor metik? Tapi ya, Il ya. Kalau Kasata gak sama Bang Trio, cocok sih mereka. Lihat tuh, gayanya keren. Ganteng. Bajunya cool. Gayanya juga... Stylish. Gak cocok, Il, lo ngomong stylish. Tiap hari aja lo pakai seragam. Yeah! Bukan gue yang ngomong, Res. Tapi nih, ini kalau menurut gue ya, kalau menurut gue sih, percuma keren kalau yang dipakai barang KW. Ya Allah. Ini tuh gue yakin tuh cowok itu tuh, mereknya KW semua itu. Masih tuh sepatunya mereknya Adimas. Kayak orang Jawa ya, ada masnya. Ras, nih kok gue kok tiba-tiba kebelet banget ya? Kalau gitu gue kencingin dulu ya, Il. Ah, kan gue yang kebelet, Ras. Misi Bang Trio. Kasata dibajak perusahaan lain. Terus gimana dong, Hani Bani? Dia bakal resign. Apa gimana sih? Yeay! Yati kenapa malah seneng, Yati? Kan kalau ada yang resign, biasanya makan-makan gratis. Kapan lagi Yati makan donat mahal? Gak gitu, Yati. Kalian gak pada suka donat? Cucur? Kue cubit? Udah, guys. Intinya gini. Pokoknya strategi sekarang adalah, kalau misalkan kita ngeliat donat, maksudnya ngeliat Sata, kita baik-baikin dia. Iya. Paham ya? Iya. Atau kamu ngomongin sama Sata, ngomong apa, kayak kan kamu dekat sama dia, atau... Iya, apa nih, ya? Tenang, Hani Bani. Kamu, tenang aja, Hani Bani. Nggak bisa, dia kan my work bestie. Kalau dia resign... Hani Bani. Iya, ya, tenang ya, Hani Bani. Hani Bani aja. Wangi, tapi... Paras, aku mau take away dong. Kopi biasa sama sandwich 2. Oke, siap. Kamu tadi ngobrol sama siapa? Oh, yang tadi itu? Oh, dia teman kantor aku yang dulu. Dia ngajakin aku pindah ke kantornya. Terus kamu mau? Ya enggak lah. Paras, nanti malam mau ikut nggak ke grand opening kafenya? Hah? Dia punya kafe juga, Kak? Ih, keren! Udah punya istri belum, Kak? Belum. Yes. Kenapa? Daftar. Mau, kapan aku bisa ngirim CV tawaran ke dia? Sekarang, ntar malam. Besok. Oke,
Gue gak nyangka lo sesemangat ini sih. Trio mau ikut gak? Enggak deh kayaknya. Oh iya deh. Aku tapi pergi ya sama anak-anak kantor. Oke. Okay. Ras, buat table nomor 4. Tadi kamu pesen apa? Kopi biasa sama sandwich 2. Bentar ya. Busata, bening banget sih kayak bihun direbus. Makasih ya, Ti. Oh my goodness. You look so pretty today, Sata. Slay, slay, slay. Thank you. Wow. Jalan jenik. Glowing sekali. Si Zodiac Gemini yang akan selalu buat semua orang penasaran. Halo, Kak Sata. Hai, manis. Ih, manis banget sih. Rahasianya apa sih? Kerja yuk. Siap-siap, Kak Sata. Siap. Abis diri, manikur. Abis manikur. Duduk. 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 Kerja. Manis getirnya satu, regisnya satu. Terima kasih. Mas, ya? Saya boleh tahu password wifi-nya nggak? Pesan dulu, Mas. Masih lucu. Jadi passwordnya itu pesan dulu biar saya mesen menunya, padahal passwordnya pesan dulu kan? Enggak, Mas. Pesan dulu baru kami kasih passwordnya. Udah bisa pesan dulu nanti, Mas. Bang Trio judes banget ya? Kenapa ya? Enggak lah. Itu apa memang pelanggannya aja yang rese. Bang Trio kan orangnya baik emang. Apa dia cemburu ya sama pacarnya Kak Sata? Ya, bisa jadi sih. Kak Sata, nih daftar usul kerjasama influencer bulan ini. Tolong dicek ya. Sip, makasih. Sama-sama. Permisi, Bu. Oh, makasih, Yati. Sama-sama, Bu. Yati juga mau bilang makasih sama Ibu. Ibu udah baik banget ke Yati. Yati pasti bakalan kangen deh sama Ibu. Yang kalau beli nasi padang, kembaliannya dikasih buat Yati. Nggak kayak, Pak Bams, Bu. Kembaliannya diambil lagi. Medit mendekut dia, Bu. Misi, Bu. Siap. Oh. Siap, Kak Sata. Lo ada ini gak rekomendasi spa? Gue pengen pijet deh malam ini. Malam ini? Gak usah nunggu malam ini. Nih, gue aja yang pijetin nih. Tuh. Anginnya banyak banget nih di sini nih, Kak Sata. Berasa gak? Siap. Ya, kan? Makasih lo. Makasih. Tapi gak usah deh. Kenapa pijetan sih? Lo bikin geli doang. Masa sih? Oh, kalau gitu. Yat! Iya, Bu. Tolong panggilin siapa gitu. Kayak peka sedikit nih lagi pegel lo, Kak Sata. Saya panggilin neneng ya. Aduh jangan neneng, neneng kan badannya kecil, kurang mantep pijetannya. Yang lain aja yang badannya agak gedean. Kalau gitu saya panggilin security kantor. Enggak. Badannya keker, atlet Panco Tambun. Mantep, sambil nunggu aku yang pijetin. Langsung saya panggil ya, Bu. Iya, tolong ya. Biar aku pijetin dulu sambil nunggu security-nya ya. Oke? Okay? Nih beneran nih, Kak, sebelah sini nih, Kak Sata. Iya, oke. Okay. Tulang, ya. Tulang ini ya, nih. Ya. Makasih, makasih, Cak. Kamu terkini ya? Aku rasa ada chemistry yang terakhir. Ani-Bani, kamu lapar nggak? Enggak. Lapar nggak? Lapar. Nah, Pak, makan yuk. Kenapa gitu lo lagi pengen apa? Iya. Ada tempat dimsum yang baru buka deket sini. Katanya enak banget. Yuk, nah, coba yuk. Say no more. Tahu yang seberang kan? Iya, lo mau dimsum? Mau apa? Mau somai, hakau, mantau? Boleh, kita cobain semuanya aja. Semuanya, oke, oke. Okay, okay. Semuanya pesen. Yeah, semuanya untuk lu, Tak. Yeah. Tenang. Tumben banget nih, laki lu baik. Dia mau baik setiap hari tahu. Tapi gak sebaik lo. Lo tuh orang terbaik yang pernah gue kenal. Parah. Semoga lo bisa pikir-pikir lagi ya keputusan lo. Enggak. Gue udah yakin. Gue pengen dimsum. Iya, dimsum. Ayo cepet, yeah. Hani, cepet. Yati. 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 Tolong beliin dimsum
tiga paket aja. Kalau nggak salah tiga paket itu satu paket-paketnya 30.000. Kalau kita beli tiga berarti 90.000. 90.000 kayaknya doang pas. Miza, mending lu aja deh yang pesen. 90.000. Kok gue yang pesen? 90.000. Ya udah. Pas, ini dia uang pas. Lihat, cepet lihat, gue salah lapar. Oke, misi bu. Ini? Ini aku aja. Ya udah simpen aja sih. Nggak, aku aja ntar. Nggak, maksudnya aku. Kita bagi dua deh. Ada 5.000 nggak kamu? So how's your day that so far? Ras. Ya bang? Sini deh bentar. Oh. Kenapa bang? Sorry banget ya. Hari ini gue gak asik. Overthinking gue ngeliat Sata sama temennya. Gak apa-apa bang. Saya ngerti kok kalau jadi Bang Trio. Siapa sih yang gak cemburu ngeliat Kak Sata punya temen udah tajir, sukses, ganteng lagi. Tapi kan bukan itu doang yang cewek lihat dari cowok, bang. Percuma, tajir sukses. Tapi kalau hatinya gak tulus, gak bener-bener sayang. Bang Trio kan orangnya tulus. Pekerja keras, apa adanya. Itu kan yang bikin Kak Sata sayang banget sama Bang Trio. Thank you, Ras. Semangat, bang. Tumben lu kayak begini. Bisa gitu. Pengalaman dulu. Wah, sama Il. Okay, so guys, ada yang mau gue omongin. Tadi pagi gue ketemu sama teman kerja gue yang dulu. Terus sekarang dia tuh udah pindah ke startup yang cukup besar. Nah, dia tuh ngajakin gue buat ke... Kak Sata, jangan pergi dong. Kan gue masih pengen belajar banyak dari Kak Sata. Jangan pergi. Iya, Sa. Lo jangan pergi dulu. Gue masih butuh lo tau di sini. Hani Bani, Rasha. Udah yuk. Dewasa. Jangan cengeng kayak gitu. Kita harus menghargai keputusan Sata. Bukan begitu, Stevie. Aku ada aku, Bang Mams. Tunggu. Ini kalian kenapa sih? Jadi tuh gosip udah beredar di seluruh sekolah. Di seluruh kantor Indosat, Kak Sata. Iya. Oh, jadi kalian semua mikir kalau gue mau resign. Iya. Bams. Oke, sebentar ya. Bentar ya, pertama-tama. Temen lu nawarin lu pekerjaan. Benar atau enggak? Betul. Nah, dan lu terima, bener atau enggak? Tidak. Enggak. Kok enggak? Bukannya iya? Gimana sih? Terus yang lu bilang iya apa dong? Dengerin dulu deh. Iya, gue ditawarin kerjaan tapi gue tolak. Abis itu, dia ngundangin gue ke acara grand opening cafe barunya. Dan gue disuruh ngajakin kalian semua. Oh. Loh, kok bagian itu gue gak denger ya? Oh, gara-gara kamu Hani Bani. Waktu gua dengerin lo, gua ditelepon sama Miza. Jadi bukan salah gua, tapi gara-gara Miza telepon gua gak denger. Kok jadi salah aku? Aku gak nyariin kamu. Tadi kamu bilang salah aku. Enggak, kamu udah gak sayang sama aku kan? Kamu gak appreciate aku, kamu gak appreciate diet aku yang susah payah. Gak apa-apa diet, aku appreciate kamu kok. Iya, soalnya. Bagus kamu diet. Enggak, aku udah males sama kamu. Loh? Enggak, turunin aku sekarang. Ini kita gak lagi di mobil, Hani Bani. Ya udah aku turun sendiri. Hani Bani, iya, aku temenin. Ini kembalian tadi kan? Hani Bani, iya. Allahu Akbar, kagak ceweknya, kagak cowoknya. Duit udah dikasih diambil lagi. Bagian aja kuburannya sempit, 2 senti doang. Bani, pak. Kayaknya gak akan ngapain. Udah lucu deh. Coba. Gak salah, boleh. Coba cium. Tangan boleh, Le. Gak.